Ayo, saya beritahu, waktu kurang lama. Saya beritahu, saya sebenarnya juga bukan orang tak, tapi orang buruk sekali. Orang buruk. Saya sebut disebut haram jagah ni apa nama? Maknanya saya kata fish. Dia pun pukul saya. Dia pun telanjang saya. Dia pukul saya punya bu. Dia hina saya. Aibkan saya, fitnahkan saya. Haram jagah subuh. Aib konten. Dan tu lagi ikut sama saya kita haram jagah. Haram jagah orang benda yang sebuah dia. Sampai lah. Mana boleh macam tu? Dia tak faham konteks. Baik, baik. Saya kata kita nak ambil. Orang tanya, ya no, semua orang lebih kuasa. Nak ambil ini pasal apa? Saya kata kita ambil alih dengan dasar yang saya sebutkan tadi. Ulangi apa yang disebut oleh Khalid dan Isyak. Dan dengan langkah yang spesifik apa dia? Nombor 1, hari ini. Menang. Kalau menang, sudah tahu. Aku 2 pun dah ada keputusan. Kalau UMNO menang, aku 9. Dengan ini diumumkan cepat. Kalau kita masih perkiraan, masih lagi belum selesai dan kita masih menunggu harap mampu yang akan kalah itu. Jadi kita akan dapat keputusan sehingga di antara 2 sampai 3 pagi. Dan umum masa itu aku pun dah tidur. Jadi kita tunggu esok agak sumpah. Bila kita agak sumpah, saya kata insyaAllah God willing, bagi saya 24 jam kita umum harga minyak di seluruh negara itu. Orang tanya, is this economically viable or feasible? Saya jawab, berapa revenue minyak satu tahun? 70, 80 bilion. 80 kalau turun sikit, UMNO kita bankrupt. Saya kata kalau turun sikit, revenue itu kurang, bukan bankrupt. Jadi 80, jadi 70. Dan kalau kena, Anwar, you janji turun ni macam mana bayar? Bayar, saya janji turun ke saya janji hapus. Yang saya janji hapus tu PTPTN. Dan orang sokong saya nak you sokong dengan commitment. Orang tanya, boleh jawab. No, look, it's not an emotional thing. Oh, just because you like Hanayu. Tell me siapa yang tak suka Hanayu. Sudah, kita tak suka, kita bagi dia minyak. Revenue masih ada yang besar. Negara Singapura catat ekonomi lebih baik. Itu dah hasilnya. Jepun, Korea. Dan saya selalu mandi Turki. Dia tengok Turki. Turki memang orang pun tahu. Memang very good personal friend is the Prime Minister of Turkey, Tayyip Erdogan. Not Najib Razak, Tayyip. Dia ajak saya pergi tengah dia. Yang punya merah dan dik tu Azizam. Dan saya tai baru tu tai orang yang pagi tu. Pak Azmin dan saya putih. Dan Turki hasil minyak tidak ada. Dia terpaksa import. Tetapi prinsipal dia, number one, get rid of corruption. Bila ada tender telecom, dia advertise on television. Ini dia specs, ini dia harga, dan ini keputusan akhir. The whole country boleh melihat dan menilai siapa yang dapat tender. Maknanya, kerajaan boleh selamatkan bilion ringgit daripada private negotiation seperti mana dibuat oleh UMNO Barisan Nasional tadi. Transparency International sebut, kalau tidak ada tender di Malaysia, minimum 20 bilion sampai 40 bilion ringgit satu tahun hilang sebab negotiated arrangements, no tender. Sebab itu tanyalah, nanti backup transformation, bila tender tidak ada. Bila tidak tender tidak ada, harga meningkat. Mana kita tahu harga yang sebenar kalau tidak ada tender? Nah ini dilakukan di Turki, maka governance itu menyebabkan orang tambah yakin. Bila orang tambah yakin, saya keluar penjara, saya mengajar di Georgetown University. Saya profesor. Tapi masuk Universiti Senayan tak boleh. Kat Georgetown University, Stanford, Harvard, Oxford.
Boleh panggil lecah, lecah. Dengan profesor sana. Yo ITM tak ada yang masuk. Nah, itu yang salah. Kerana mutu UM, UKM, UITM itu sebenarnya lebih baik daripada Oxford dan Yogyakarta. Agak saya lah ya. Tetapi insya Allah percaya, saudara. Kita menang penyayaya. Universities must be open for center of learning, discussion, academic discourse. No more apa universiti. Out, bukan pindahan, batal apa universiti. Itu jaminan kita. Saudara, baik, bagi tahu saya. Dia kata, bila saya tanya, dia jemput saya dengan Azizah pergi Turki. Lepas saya keluar pindahan. Masa penyelenggaraan yang diadakan tahun 2002, parti dia, akta parti, MKP menang. Tayyip Erdogan dalam penjara. Parti menang, dia dalam penjara. Dia keluar, jadi dalam penjara.